Selamat malam Sobat Grid. Masih dalam rangka jalan-jalan bersama Grid ID di Bali. Malam ini Ulfa sedang jalan-jalan di sekitar Jimbaran. Nah, bisa dilihat di sini banyak toko-toko yang menjual souvenir, kemudian juga ada resto-resto juga. Jadi di sini tuh tempat asik buat belanja dan berburu oleh-oleh. Soalnya banyak banget di sini ada yang menjual pernak-pernik, mulai dari kerajinan khas Bali sampai fashion, kemudian juga ada tas, sepatu. Nah, untuk di sini paling enak tuh memang jalan kaki ya, untuk jalan kaki sambil melihat-melihat di toko sebelah kanan dan kiri. Untuk kondisi saat ini, malam ini di Bali sudah pukul 9 lewat 9. Bisa dilihat untuk arus lalu lintas satu arah ini cukup ramai lancar. Beberapa pejalan kaki juga masih terlihat berjalan-jalan menikmati area Jimbaran. Nah, di sini selain ada toko-toko yang menjual barang-barang unik, ada juga di sini kafe sampai dengan resto-resto. Meskipun sudah malam ini, tapi suasananya masih ramai ya Sobat Grid. Tadi turis-turis juga nggak cuma dari Indonesia, banyak juga turis-turis asing yang berbelanja di sini. Nah, di sini tuh jalannya cukup panjang ya, dan toko-toko yang dipilih itu beragam. Bisa dilihat di sini ada yang menjual topi, kemudian ada juga batik-batik, sepatu. Sorry ya. Di sini sepanjang jalan itu penuh dengan toko-toko yang menjual pernak-pernik khas Bali. Ada juga ukiran kayu, lukisan. Juga ada kafe. Di sini juga tersedia turis information, jadi buat para turis yang mungkin membutuhkan informasi, di sini tersedia baik turis asing mungkin atau juga turis Indonesia yang mungkin kebingungan. Nggak perlu masalah karena di sini tersedia booth untuk turis information. Masih terus jalan. Nah, di sini untuk Bali sendiri cukup ramah pedestrian karena di sini jalan baik dari sisi kanan maupun kiri untuk pejalan kaki itu tersedia trotoar, jadi tidak perlu takut akan tertabrak kendaraan. Nah, di sini kita lihat ada toko souvenir khas ukiran kayu dan kerajinan kayu khas Bali. Jadi sebelah sana itu masih banyak lagi Sobat Grid.
sih sampai sini aja, karena di sebelah sana juga masih banyak resto dan toko-toko yang bisa dikunjungi wisatawan untuk berbelanja. Kita lihat yuk. Nah, untuk restorannya sendiri juga beragam Sobat Grid. Ada yang khusus menjual makanan Indonesia maupun yang menjual makanan negara lain. Bisa dilihat di sini kondisinya semakin ramai. Banyak banget aksesoris dan pernak-pernik serta souvenir lucu yang bisa dibeli di sini. Bisa dilihat ya di sini, kalau toko-tokonya tuh masih banyak dan masih panjang banget. Jadi apapun yang dicari turis, jelas souvenir pasti puas banget belanja di sini. Juga mau ngasih tahu kalau misalkan di Bali sudah ada RSC Super App sudah menyediakan layanan untuk taksi online yang dinamakan RSC Ride. Kali ini berlaku mulai hari ini, terdapat diskon yang bisa dipakai oleh pengguna baru AirAsia Ride. Diskonnya lumayan loh Sobat Grid, yaitu sebesar 50%. Jadi buat Sobat Grid yang lagi liburan di Bali, bisa langsung cobain untuk naik AirAsia Ride dengan menggunakan kode diskon dari RSC Super M. Buat pengguna pertama itu potongannya 50%. Nah, bisa dilihat di sini banyak sekali kerajinan yang bisa dipilih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.